Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Dalan bersama Mas Gerhadisro. Pada kesempatan kali ini kami mau berbagi tentang cara merakit ya Bospom FE6 milik Nissan. Bospomnya ini tipe AD ya. Ganti plunger, guys. Plunger dan spring plunger ya. Ini plungernya kita bersihkan dulu dari anti karatnya, kita bilas atau kita cuci dengan solar, kemudian kita pasang barelnya pada blok bospomnya ya. Jadi ini antara plunger dan barel urutannya harus sesuai pasangannya, guys. Jadi ini tadi telah kita urutkan dari 1, 2, 3, 4 ya. Dari 1 barelnya kita lepas, kita pasang di blok bospom. Terus kita urutkan kedua sampai urutan ke-6. Jadi harus yang pasangannya dari pabriknya sana ya, yang udah pasangannya nggak boleh ketuker. Dan ini adalah spring plungernya, guys, seksel punya ya. Dan ini telah kita pasang delivery valve nya di atas barel ya tentunya.